Halo, selamat datang pada channel Elisa Beauty Vision. Kali ini saya berada di Among Tani dan hari ini saya ingin berbagi dengan Anda tentang serba-serbi salon. Yuk kita lihat. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sanggul modern atau hair styling. Yuk kita lihat videonya. Kita bagi rambut menjadi 5 bagian. Ada 5 bagian seperti ini ya, dengan ekor kuda. Kemudian kita mulai dari yang di sebelah sini. Oke. Kita masukkan dan kita gabungkan dengan yang sebelah sini. Kemudian kita beri karet. Ini. Setelah itu, yang ini kita lakukan hal yang sama. Kita belah jadi dua. Kita masukkan yang ini dan kita gabungkan dengan yang di sebelah sini. Sama prosesnya dengan yang tadi. Kita belah, masukkan yang sebelah sini, gabungkan dengan yang di sini. Yang ini belah, belah.
Setelah itu, yang ini kita belah. Kita masukkan ke bagian yang sini. Selanjutnya, kita tarik sedikit demi sedikit. Ya. Setelah itu, ini bisa kita kepang tradisional. Dan terakhir kita beri hiasan. Thank you.
Demikianlah hasil cara membuat hair styling. Demikianlah hasil cara membuat hair styling atau sanggul modern. Semoga ini berguna bagi Anda. Dan jangan lupa bila ada komen dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Lisa, terima kasih dan sampai jumpa.